Ini adalah tutorial membuat nabidh atau infused water dengan kurma. Biasanya orang orang mengatakan nabis, tapi yang betul adalah nabidh istilahnya. Untuk membuat nabidh sangat mudah. Pertama, siapkan secawan air, kemudian kurma. Kurma ini sunnahnya menggunakan yang berjumlah ganjil, meskipun genap juga nggak apa-apa. Tapi karena kita sebagai umat Islam, sunnahnya adalah menggunakan yang ganjil. Untuk kurmanya sendiri, sebaiknya kita potong kecil-kecil agar lebih cepat menyebar. Nah, ini kita dapatkan kurma yang potongannya kecil. Kemudian kita ambil bijinya. Kenapa kita ambil bijinya? Karena nanti biasanya setelah airnya kita minum, akan ada sisa daging buah itu bisa kita makan lagi. Ya, ini kita pakai 3 saja. Kita potong kecil-kecil biar lebih cepat menyebar. Airnya nanti memang tidak terlalu manis, tapi ada aroma kurmanya dan itu yang bikin lebih lebih fresh, lebih segar rasanya. Semakin kecil potongannya semakin baik. Kurmanya bebas, ini kurma kalau salah namanya Golden Valley. Dan kita masukkan ke dalam cawan. Ya, kalau sudah nanti ini kita simpan dalam kulkas paling tidak setengah hari sampai 12 jam. So, kalau sudah nanti akan siap dinikmati untuk buka bersama. Ya, terima kasih. Demikian tutorial membuat nabidh. Terima kasih. Ayah, Apa tuh? gue mau sih mbak cemplung di sini ciklok. Iya orang lah. Ngapain? Kata yang berdetaknya aku gak kesukaan.